Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Abai Teknisi. Jadi sekarang saya mau unboxing solder saya barusan beli di toko online. Ini solder merek Mekanik. Di sini ada keterangan Intelligent Temperature Control Anti-Static Soldering Station. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih gambarnya pada bagian dusboxnya. Kita lihat lagi di bagian sisi sebelah kanan, ini tegangan ini 220 volt, tipenya T12 Pro. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita akan unboxing. Kita buka dulu seperti ini buka. Dan ini yang pertama ada buku manualnya. Oke, seperti ini. Ini hanya terdapat dua bahasa. Oke, next kita akan buka dulu yang ini ada dua di sini. Biasanya yang pertama kita lihat dulu ini isinya apa. Oke, dan ini isinya ada gagang solder. Ini gagang soldernya. Lalu berikutnya ini ada mata soldernya. Kita lihat. Oke, mata soldernya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada tulisan T12 ILS. Ini jenisnya matanya ini lancip. Oke, kita masukin lagi, kita lanjut lagi. Oke, ini ada ini. Oke, ini deh. Oke, ini unitnya. Oke, seperti ini teman-teman, ada segelnya ini pada bagian bawah. Oke, seperti ini. Pada bagian atas ada tulisan seperti ini, warning high pressure inside, non professional, not open without permission. Oke, seperti ini ya, Mbak. Mekanik T12 Pro, ini temperatur derajat Celsius soldering station. Ini untuk bagian konektornya untuk sambung ke gagangnya. Oke, langsung aja kita pasang, nanti kita sekalian tes. Dan yang terakhir ini ini saya masukin aja. Oke, kita buka lagi ini yang terakhir. Oke, ini yang terakhir ada kabel, kita dapat kabel power. Dan ini oke. Ini holder soldernya atau dudukan solder gitu ya kira-kira. Jadi kita rapikan. Oke, seperti ini ada dudukan solder. Dan ini ada sponsnya. Nanti ini sponsnya ini nanti kita kasih air biar mengembang. Oke, kita pasang dulu kabel powernya.
Oke, seperti ini. Akan coloknya. Oke. Ini pada bagian belakang ada saklar untuk on off-nya. Kita pasang mata solderan ke gagang soldernya. Oke, cukup dimasukkan seperti ini. Sudah pas. Habis. Oke, jadi seperti ini dia. Pada bagian gagangnya ini bahannya karet gitu ya. Karet silikon anti slip. Nah, ini dia konektornya tadi. Ini konektor kita pasangkan. Ini konektor tipe yang 5 pin. Ini langsung seperti ini. Jamurnya kita pecahkan. Oke, langsung aja kita nyalain sini. Oke. Nah, ada bunyi buzzernya. Untuk settingnya ini saya belum tahu ini. Ini seperti apa? Coba kita putar. Oke, sebenarnya cukup kita putar saja potensionya. Ini misal ini kita setting di 300 derajat Celcius misalnya. Nah, oke, seperti ini 300 derajat. Akan coba solder ini, coba oke teman-teman. Panasnya cukup cepat. Coba ke rangkaian PCB, kita solder. Oke, seperti ini. Oke, untuk gagangnya ini cukup nyaman dipegang ya teman-teman, nggak terlalu berat kali. Nah, panasnya pun cukup. Nah, jadi untuk membersihkan sisa-sisa timah pada mata soldernya itu tadi kita pakai ini tadi ya teman-teman. Oke, ini kita kasih air. Seperti ini. Oke. Nanti dia akan mengembang secara sendirinya, teman-teman. Oke, cukup. Oke, jadi udah kembang. Kayaknya terlalu banyak kayaknya. Oh, enggak. Oh, masih nyerap deh. Nah, jadi ini cukup kita aja. Oke, matanya bersih. Atau teman-teman bisa juga pakai yang seperti ini. Nah, ini tinggal bikinkan aja. Bisa juga. Oke, cukup nyaman digenggam, teman-teman. Untuk harganya ini sekitar 400 ribuan ya teman-teman, kalau ingin membelinya di toko online.
Oke, mungkin segitu aja teman-teman video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.